尊踏入恒星极致更强的敌人，怕被敌人重创，盖了太阳系以及周边几个星系的坐标。地球也是，一旦怕被敌人重创，盖了太阳系以及周边几个星系的坐标。艾维斯顶了，我们逃出来了，逃出来了。Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Pada video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari serial Donghua Suelestar episode 91. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Lo Feng akhirnya telah melakukan acara pernikahan bersama Xu Xin. Acara pernikahan mereka untungnya berjalan dengan lancar, juga dihadiri oleh orang-orang penting yang sebelumnya telah membantu Lo Feng waktu saat melawan monster tanduk emas. Tetapi sayangnya pemimpin Hong dan juga Lei Sen tidak berada di sana. Namun setelah acara pernikahan itu, kita diperlihatkan kalau pemimpin Hong dan juga Lei Sen ini ternyata telah terbangun juga. Tetapi sayangnya waktu pemimpin Hong dan juga Lei Sen yang terbangun, Lo Feng sekarang berada di luar angkasa, tepatnya berada di dalam pesawat dari Black Dragon Mountain-nya untuk pergi ke planet Mars mencari besi hitam agar bisa meningkatkan kekuatan dari monster tanduk emas. Jadinya waktu kesadaran dari pemimpin Hong dan juga Lei Sen ini, Lo Feng tidak bisa menjenguk mereka berdua. Tetapi Lo Feng akan menjenguk mereka berdua setelah dirinya kembali ke bumi. Lo Feng yang telah sampai di planet Mars melihat adanya sebuah piramida raksasa. Piramida tersebut merupakan piramida antara bintang, dan planet Mars sendiri merupakan tempat pertambangan bagi para alien untuk menambang tempat ini. Dan juga dari informasi sebelumnya kita mengetahui jika planet bumi merupakan tempat peternakan. Dan cerita kemarin pun berakhir setelah Lo Feng dan juga Babata akan memulai penambangan mereka, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang mari kita melanjutkan cerita dari serial Donghua Suelestar episode 91. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Lo Feng bersama Babata yang telah berada di planet Mars. Di sana Lo Feng telah selesai memeriksa planet Mars tersebut yang menyimpan banyak sekali kristal hitam. Babata mengajak Lo Feng untuk memulai pencarian mereka. Lo Feng dengan senang hati menuruti perkataan Babata, dan mereka pun masuk ke dalam gudang tempat penyimpanan, dan di sana mereka melihat jika tempat tersebut memiliki banyak sekali kristal hitam. Lo Feng dengan segera mengambil kristal hitam itu menggunakan cincin penyimpanannya. Yang pertama, Lo Feng mengeluarkan kristal hitam itu keluar dari tempat gudangnya. Lo Feng meminta kepada Babata untuk memulai penyedotan kristal hitam agar mereka bisa cepat segera kembali ke bumi. Tetapi Babata juga menyarankan kepada Lo Feng untuk menyimpan piramida raksasa yang berada di hadapan mereka. Di perkataan Babata, dan ia menyimpan piramida raksasa menggunakan cincin penyimpanannya. Dan setelah mereka mengambil semua harta itu, mereka pun pergi meninggalkan bumi. Dan tak disangka adegan ini sangatlah singkat. Mimin kira kayak di versi novelnya yang terbilang cukup lama, namun ini terbilang cepat karena hanya 4 menit saja. Mereka pun menggunakan pesawat Black Dragon Mountain untuk kembali ke bumi secara otomatis. Di tengah perjalanan, Lo Feng bertanya kepada Babata kenapa mereka membawa piramida raksasa tersebut. Karena piramida raksasa ini hanya terbuat dari besi hitam kelas A, dan besi hitam kelas A belum tentu bisa meningkatkan kekuatan dari tanduk emas. Babata menyampaikan jika besi hitam tersebut tidak digunakan untuk meningkatkan kekuatan Lo Feng, tetapi digunakan untuk dijadikan mata uang agar mereka bisa mendapatkan mata uang alam semesta, alias besi hitam tersebut akan dijual. Dengan jumlah besi hitam sebanyak ini, maka mereka bisa mendapatkan banyak uang, yang kemungkinan bisa mendapatkan senjata baru tingkatan tinggi, peningkatan untuk rotan Rebing Cloth,
penyediaan bahan-bahan supply, dan banyak lagi. Pokoknya piramida raksasa itu akan sangat berguna bagi mereka untuk di masa depan nanti. Babata memperingatkan kepada Lo Feng, walaupun Lo Feng mendapatkan harta warisan dari Tuan Hu Yanbo, yaitu 3 rekening bank, tetapi ketiga rekening bank tersebut hanya bisa diambil oleh Lo Feng. Dan Lo Feng untuk sekarang tidak bisa mengambil ketiga rekening bank tersebut karena Lo Feng masih belum memenuhi syarat untuk mengambilnya. Karena syarat utama bagi Lo Feng untuk bisa mengambilnya adalah Lo Feng bisa mencapai ranah bintang. Lalu Lo Feng bertanya kepada Babata kenapa Tuan Hu Yanbo sebelumnya menghancurkan kapal armada bintang yang berada di planet Mars. Babata menjawab jika kapal armada bintang tersebut telah memasuki wilayah dari Tuan Hu Yanbo. Jadinya Tuan Hu Yanbo menghancurkan kapal armada bintang tersebut. Tetapi karena mereka telah dihancurkan, maka mereka berniat untuk balas dendam. Dan karena alam semesta ini yang luas, maka ada juga orang yang lebih kuat dari Tuan Hu Yanbo. Tuan Hu Yanbo memiliki musuh yang kuat dan hal ini membuat Tuan Hu Yanbo tidak pede. Jadinya Tuan Hu Yanbo menggunakan kekuatannya untuk menutupi area dari galaksi Milky Way, yaitu tempat dari galaksi bumi, dengan sebuah aura energi kekuatannya agar galaksi ini tidak bisa dideteksi oleh siapapun dan menjadi area galaksi ini menjadi area kekosongan. Tetapi sayangnya jika area kekosongan ini telah ditemukan oleh makhluk terkuat lainnya, maka area kekosongan ini akan menjadi milik mereka. Lain kata, bumi juga akan menjadi milik mereka. Dan mereka dapat melakukan apapun kepada planet bumi. Bahkan dijadikan produk untuk dijual. Dan sekarang hal yang bisa dilakukan oleh Lo Feng untuk mencegah hal tersebut adalah untuk menjadi yang terkuat. Sedangkan di bumi, berita dari kesadaran Lo Feng telah menyebar luas. Pihak reporter berita menyampaikan jika pemimpin Hong dan juga Lei Sen telah terbangun, maka hal ini akan berdampak baik kepada mereka untuk bisa menstabilkan keseimbangan dunia seperti semula. Sedangkan di markas dari Dojo Limit terlihat pemimpin Hong sekarang sedang memberikan sambutan kepada ketiga muridnya. Dan tidak lama kemudian juga Lo Feng bersama yang lain telah tiba di sana. Lo Feng pun datang ke tempat pemimpin Hong dengan sangat gembira dengan memeluk pemimpin Hong. Pemimpin Hong juga menyambut kedatangan Lo Feng dengan gembira. Di sana, pemimpin Hong mengucapkan terima kasih kepada Lo Feng karena Lo Feng telah banyak membantu dirinya waktu dirinya tertidur, yaitu menolong dirinya dan juga Lei Sen waktu mereka tidak tersadarkan diri waktu pertarungan melawan Tanduk Emas, dan juga mengakhiri Tanduk Emas serta telah memusnahkan 3 orang pengkhianat, yaitu Atkin, Nihelu, dan juga Yanhai. Lo Feng tidak mau menerima pujian ini sendirian. Lo Feng juga menyampaikan jika semua orang yang berada di sisinya selalu menolong dirinya. Lalu Lei Sen pun mengajak mereka semua untuk berpesta bersama. Pemimpin Hong yang melihat itu pun merasa gembira karena mereka semua sekarang dapat bersantai setelah sebelumnya menghadapi begitu banyak monster. Namun pemimpin Hong di sini sadar walaupun sekarang mereka tidak takut lagi terhadap serangan monster, tetapi masih ada ancaman yang akan datang dari luar angkasa yang siap menyerang mereka setelah mereka ditemukan. Kemudian waktu pesta sedang berjalan, pemimpin Hong dan juga Lei Sen serta Lo Feng melakukan pembicaraan secara pribadi. Pemimpin Hong menyampaikan kepada Lo Feng kalau dirinya dan juga Lei Sen sekarang telah menyiapkan rencana baru untuk mereka berdua, yang dimana mereka berdua telah mengetahui dari catatan kuno mengenai bumi ini yang tidak terikat dari apapun dari kerajaan alam semesta. Lo Feng yang mendengar itu dalam hatinya bisa membenarkan perkataan mereka berdua karena sebelumnya juga Lo Feng telah mendengar hal ini dari Babata. Tetapi resikonya karena bumi ini tidak dimiliki oleh siapapun, maka bumi ini dapat dimiliki secara siapapun jika mereka ditemukan. Dan jika planet bumi telah ditemukan, maka pihak dari alam semesta bisa melakukan apapun kepada mereka berdua. Menculik mereka untuk dijadikan budak ataupun menjual planet mereka kepada penguasa lain.
Dan apa yang bisa mereka lakukan sekarang adalah berlatih semakin kuat untuk bisa melindungi bumi. Di sini, pemimpin Hong dan juga Lei Shen berniat untuk mengajak Lo Feng bergabung bersama mereka melindungi planet bumi. Lo Feng dengan senang hati menerima ajakan ini. Dan lalu Lei Shen pun menyampaikan jika mereka bertiga mulai saat ini merupakan tiga sepasang saudara yang akan berjuang untuk menjadi yang terkuat agar bisa melindungi planet bumi. Babata dari dalam yang mendengar perkataan mereka merasa kagum dengan ilmu pengetahuan pemimpin Hong dan juga Lei Shen. Tetapi sayangnya mereka berdua ini tidak akan mampu untuk bisa menjadi yang kuat dalam waktu yang singkat karena mereka tidak memiliki gen yang baik maupun guru yang dapat memandu mereka. Lo Feng yang mendengar itu pun meminta kepada Babata untuk memberikan mereka teknik berlatih dari planet Yunmo. Tetapi Babata melarangnya karena hal tersebut merupakan rahasia dari planet Yunmo. Hanya anggota dari planet Yunmo saja yang dapat memperolehnya. Dan karena di sini Babata tidak mengizinkan Lo Feng, maka Lo Feng memiliki saran yang lebih baik. Singkat cerita, Lo Feng pun membawa pemimpin Hong dan juga Lei Shen ke markas dari planet Yunmo mereka terdahulu, yaitu berada di sebuah pulau waktu mereka menghadapi Kaisar Gurita sebelumnya, yang dimana itu berada di season kedua dulu. Dan singkat cerita, kehadiran pemimpin Hong dan juga Lei Shen di sini adalah untuk diangkat menjadi anggota planet Yunmo. Yang dimana Babata juga telah memberanikan dirinya untuk bertemu dengan pemimpin Hong dan juga Lei Shen secara langsung karena mereka berdua juga yang telah menjadi anggota dari planet Yunmo. Babata mengenalkan dirinya kepada mereka berdua kalau dirinya ini merupakan AI asisten dari Tuan Huyanbo. Karena sekarang Tuan Huyanbo telah tiada, maka dirinya yang akan membantu mereka berdua untuk berlatih, bisa dibilang juga menjadi guru bagi mereka. Lalu Babata pun mengeluarkan mayat dari Tuan Huyanbo untuk meminta kepada pemimpin Hong dan juga Lei Shen memberikan hormat kepada Tuan Huyanbo sebagai persyaratan syah kalau mereka telah menjadi murid dari Tuan Huyanbo. Setelah memberi penghormatan selesai, Lo Feng pun memberikan kepada mereka berdua metode latihan serta 40 kristal muya kepada masing-masing mereka. Di dalam ruangan latihan Babata, mereka pun menjajal teknik baru mereka. Lei Shen yang telah mencoba teknik barunya merasakan jika teknik baru ini lebih bagus daripada tekniknya yang terdahulu. Pemimpin Hong juga yang baru saja membaca teknik barunya mengagumi teknik ini karena teknik ini telah ditulis dengan sangat rapi dan juga sangat mudah untuk dipahami. Lalu Babata menyampaikan kepada Lo Feng, di sini Lo Feng akan melakukan latihan yang berbeda dengan pemimpin Hong dan juga Lei Shen. Karena sekarang Lo Feng yang telah menggunakan tubuh dari tanduk emas, maka metode latihan yang akan Lo Feng gunakan adalah metode latihan yang sama seperti yang dilakukan oleh tanduk emas. Tetapi untuk sekarang kita tidak diperlihatkan. Dan kita langsung dipindahkan ke tempat dari alam semesta, yang di sana terlihat adanya pesawat luar angkasa yang baru saja keluar dari lubang cacing, atau lebih tepatnya mereka berusaha kabur dari lubang cacing dan mereka telah selamat. Di sana, sang pemimpin dari pesawat luar angkasa tersebut menyuruh kepada bawahannya untuk memeriksa dari alam semesta yang telah mereka masuki ini. Tetapi bawahannya memeriksa jika alam semesta ini merupakan alam galaksi kekosongan alias milik dari Tuan Huyanbo sebelumnya dan juga merupakan tempat tinggal dari bumi. Dan hal ini pun membuat mereka semua terkejut karena alam kekosongan ini merupakan benda harta karun yang telah ditinggalkan orang terkuat sebelumnya alias Tuan Huyanbo dan juga menjadi salah satu harta karun yang sedang diincar-incar oleh seluruh pihak alam semesta. Dan karena di sini mereka telah menemukannya, maka hal ini akan menjadi berita yang baik. Jadinya sang pemimpin dari pesawat luar angkasa itu menyuruh kepada bawahannya untuk melaporkan hal ini kepada keluarga utama mereka. Dan jika alam kekosongan ini benar-benar merupakan milik dari Tuan Huyanbo sebelumnya, maka mereka akan bisa mendapatkan kekayaannya sangat melimpah. Dan jika mereka bisa menemukan planet yang berpenghuni, itu akan menjadi hal yang sangat baik.
快去。船长，怎么了？什么？银河系的事务区。Tetapi sayangnya setelah itu pun juga cerita dari serial Donghua Swallow Star episode 91 pun bersambung. Dan bagi kalian yang penasaran siapa orang barusan ini, jadi alien ini berasal dari Nolasan Family, yang mungkin kalian bisa nonton saja di bagian preview episode 92 kemarin. Ya, itu akan menjelaskan siapa mereka. Dan kalau gitu pun kita masuk di bagian preview dari episode 92 berikutnya, yang dimana di bagian preview ini ternyata Bisok Lofeng akan berhadapan dengan satu monster kaisar yang tersisa, yaitu monster kaisar Guntur, yang sepertinya juga kita akan diperlihatkan dengan pertarungan Lofeng melawan Leisen di sini juga, karena kita diperlihatkan dengan perubahan kedua dari senjata Heaven Forbidden Shuttle, yang dimana perubahan dari senjata ini juga terlihat seperti sebuah ikan, dan di sini senjata Heaven Forbidden Shuttle dapat berubah menjadi ikan. Jadi bisa disimpulkan kalau ini merupakan pertarungan Lofeng melawan Leisen. Dan lalu kita juga diperlihatkan dengan Lofeng yang akan pergi ke alam semesta, tepatnya ke planet Dragon Star. Dan itu juga sudah dibahas di spoiler sebelumnya. Dan hanya itu saja preview yang diperlihatkan pada episode selanjutnya. Kalau gitu, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!